Aibtu Yulianto bin Mas, Kelurahan Duri Utara Tambora, Jakarta Barat, menyampaikan arahan dan himbauan kepada para pelajar SMK Tanjung Duren Mawar di Grogol, Jakarta Barat. Himbauan ini agar para pelajar jangan sampai terlibat tawuran dengan sesama pelajar lainnya, dan agar berhati-hati apabila ada yang memprovokasi dari sekolah lain. Apabila sampai terlibat, maka para pelajar tersebut akan dicabut KJP-nya. Mendekati atau kita bergabung sama teman-teman yang mau pada tawuran. Karena apa, kalau tawuran, apa coba sanksinya? Sanksinya berupa, pertama, KJP dicabut. Ya, itu kalau kalian tawuran, KJP dicabut. Yang kasihan siapa coba? Orang tua. Kalian kasihan. Udah kalian ngebantu. Kalau misalkan kalian tawuran, mau saja apa sanksinya coba? Masuk BUI. Kalau masuk BUI, penjara. Itu nggak mandang, saya nggak mandang untuk anak sekolah. Lebih dari itu, jika di antara para pelajar tersebut kedapatan membawa senjata tajam, maka akan dikenakan sanksi undang-undang darurat serta mendapat hukuman kurungan penjara selama 3 tahun, sekaligus akan dikeluarkan dari sekolahnya. Binmas bersama-sama dengan warga binaan bergabung menyampaikan pola keamanan dan menampung permasalahan yang dihadapi oleh warga dalam upaya meminimalisir atau pencegahan terhadap aksi kejahatan sesuai dengan arahan Kapolsek Tambora Kompol Slamet. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Thank you.